Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Mantap, mantap, mantap. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau cerita bahagia ya. Bukan sedih lagi, karena kemarin saya cerita sedih itu kehilangan anaknya si Plontang sama si Semper ya teman-teman. Dan di hari ini saya mau cerita bahagia karena hari ini saya punya teman baru buat si Mimin dan si Mumun teman-teman. Jadi saya habis panen ya, habis panen anaknya merpati Plontang Liplop, pejantannya si Semper. Ya walaupun si Semper nggak bantuin si Liplop ini ngerem atau ngeloloh gitu, tapi indukan si Liplop ini bisa ngurus anaknya teman-teman. Karena saya juga naro merpati Liplop ini di dalam ruangan ya, jadi angin dinginnya itu nggak terlalu masuk gitu. Walaupun dingin nggak terlalu masuk banget ya, kayak kandangnya si Semper sama si Plontang itu kan kandangnya di luar ya, di jendela gitu. Jadi ketika pas musim dingin itu angin malam ya masuk mungkin ya, anak si Semper sama si Plontang nggak kuat dan akhirnya mati. Mungkin belum rezeki, dan rezeki saya anaknya si Liplop Plontang ya teman-teman. Sebenarnya saya juga mau ngasih makan ya. Nah, saya itu panen anaknya si Liplop ini kemarin ya. Jadi sekarang itu masih pagi, saya mau ngasih makan dia. Dan ngasih makannya pun saya sederhananya, seadanya gitu teman-teman. Gak ada balon, gak ada, ya pokoknya seadanya. Oke, sekarang saya mau naruh si Mimin sama si Mumun dulu ya. Karena kalau dia gak ditaro, terus saya bikin video, dia gak mau diem teman-teman. Dia udah bara besar dan agresif. Sekarang saya mau naruh dia dulu teman-teman, biar gak ribet ya. Sekarang saya sudah naruh si Mimin sama si Mumun, taruh di sini teman-teman. Luar anginnya besar banget ya. Saya taruh di sini biar dia berjemur. Kalau Mumun di atas di sini teman-teman. Dia juga berjemur. Karena hari-hari cerah kayak gini itu ini banget ya, jarang-jarang teman-teman. Musim dingin, kebanyakan mendung dan dinginnya ubuh, minta ampun. Hari ini lumayan cerah. Men. Karena Mimin nggak mau diem ya. Nah, si Mumun sama si Mimin saya taruh di situ ya. Sekarang saya mau nunjukin ke kalian anaknya si Plontang Liplop. Hari ini dia udah umur 5 hari ya. Ya sekitar segitulah, karena kemarin itu umur 4 hari dan umur 1 harinya ini teman-teman. Kita tengokin lagi satunya. Oh, nata semua teman-teman. Nah itu pertama kali telurnya netes ya. Banyak teman-teman yang bilang katanya, bang itu telurnya nggak bakal jadi karena nggak ada pejantannya. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab di kolom komentar kayak gitu ya. Sekarang saya mau nunjukin anaknya si Plontang. Nah ini teman-teman, saya masih pakai ini ya, tempatnya pakai kardus dan ini penghangatnya ya, karena dia itu masih diremin sama indukannya. Saya itu kasihan ngambil ini, masih kecil ya, masih kecil banget. Saya kasihan, takutnya si Liplop nggak bisa ngurus ini anakannya teman-teman. Liplop itu nggak ada pejantan buat ngebantu ngurusin anakannya. Ya terpaksa saya ambil ya, walaupun dia itu masih umur 4 hari ya. Saya mau loloh dia teman-teman. Dan saya juga bawa ringnya nih. Ini ringnya teman-teman. Tapi kalau masih segini, kira-kira pas nggak ya buat saya kasih ring gitu. Soalnya masih kecil-kecil banget, kakinya juga masih kecil. Mungkin umur 1 minggu lah baru saya bisa kasih ring. 3 hari lagi apa 2 hari lagi gitu. Ini paruhnya nggak ada putihnya ya teman-teman. Kalau ada putihnya itu pasti Plontang. Mungkin ini nurunnya ke si Semper ya. Gennya si Semper itu kuat banget, jadi anakannya itu ini warna Megan kayaknya. Oke, sekarang saya mau ngasih makan dia seadanya ya. Karena saya itu nggak ada pur ayam, saya mau kasih dia pakai pakan ini teman-teman. Pakai Nutribet A21. Ini makannya si Mumun, si Mimin. Dia seadanya lah teman-teman. Dia juga waktunya makan ya. Nanti saya mau ngasih makan dia sedikit agak jorok teman-teman. Anginnya besar banget ini ya.
di sini saya sudah sediain ini ya, kaleng buat naruh makanannya ketika saya bikin bubur gitu teman-teman. Ini udah saya sediain kaleng, dan ini termos air panas ya. Terus ini yang tadi Nutribet, pakannya si Mumun A21. Karena dia itu masih kecil, mungkin belum bisa mencerna makanan yang besar-besar atau gede-gede gitu teman-teman. Bahasa Jawanya ya gede-gede. Ini penghangat biar dia nggak merasa dingin, jadi saya taruh kayak gini tuh. Ketika saya ngasih makan dia, saya ambil dulu, baru nanti kalau udah kenyang saya taruh lagi biar anget ya. Sekarang saya mau bikin buburnya dulu teman-teman. Ini anakannya baru beberapa menit saya angkat dari penghangatnya ya, dia udah gemeteran kayak gini karena anginnya dingin banget. Dan sekarang ini buburnya sudah jadi ya, ini enggak terlalu encer, enggak terlalu kental juga. Sekarang saya mau masukin ke suntikan, nanti kita lanjut ngasih makan dia teman-teman. Nah ini buburnya sudah saya masukin ke suntikan ya, tapi saya itu enggak mau langsung suntikin ke dalam mulutnya gitu ya teman-teman. Saya mau pakai cara berbeda karena burung merpati nggak mau disepet kayak gini ya. Kalau kita paksa baru kita bisa, beda sama paruh bengkok gitu. Ini pada gemeteran kayak gini ya, kedinginan, kasihan, kelamaan ini karena anginnya gede banget. Sekarang saya mau cepet-cepet ngasih makan dia teman-teman. Ini anakannya ya, suntikan ini nggak saya mau langsung masukin ke dalam mulutnya, tapi saya itu mau masukin ke dalam mulut saya baru saya kasih ke dia teman-teman, biar dia nyedot sendiri gitu ya. Sekarang saya mau masukin ini Nutribetnya ke dalam mulut saya. Saya udah sikat gigi, mulut saya udah bersih ya. Ya mungkin video saya kali ini agak sedikit jorok ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya mau berkorban demi anak merpati ini biar dia hidup ya teman-teman. Saya mau masukin susu Nutribet ini ke dalam mulut saya, baru saya mau loloh ke dia. Nah ini. Agak sedikit belepotan ya, karena Nutribet ini susu ya, rasanya susu teman-teman. Yang nanyain bang rasanya apa itu Nutribet, ya rasanya susu. Setelah kita kasih makan jangan lupa kita ini dulu ya teman-teman, apa, lap-lap dulu pakai tisu, karena nanti kalau Nutribetnya kering ini kan banyak ininya ya, banyak yang berceceran gitu. Kita lapin dulu. Nah ini temboloknya besar banget nih, tadi kan kosong tuh, sekarang temboloknya besar banget nih. Ini juga sama teman-teman, temboloknya gede-gede.
mungkin dia masih kurang ya, karena dia masih ini banget, masih pecicilan gitu teman-teman. Sekarang merpati anakannya sudah kenyang-kenyang banget ya, ini temboloknya buset besar-besar banget. Nanti kita ambil lagi. Oh, temboloknya udah besar banget teman-teman. Oh, yang satunya juga sama. Ini. Yang satunya ini teman-teman. Wow, gede banget temboloknya. Semoga merpati ini bisa hidup sehat ya, sampai besar. Karena dia itu kedinginan, jadi saya mau langsung cepet-cepet kasih ini teman-teman, biar dia nggak gemeteran. Saya udah pindah ke dalam ruangan ya, karena di luar tadi anginnya besar dan ada elang teman-teman. Si Mun sampai jerit-jerit ketakutan, dan si Mimin juga pecicilan, dia mau ngumpet gitu ya. Dan video kali ini saya mau akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti 2 hari lagi saya baru pasang ini ring ya, karena kakinya masih terlalu kecil teman-teman. Takutnya ketika saya kasih ring itu nyemplos keluar lagi gitu. Mimin, teman-teman. Semoga anak merpati ini bisa hidup sampai besar ya. Dan si Plontang sama Semper juga sekarang sudah ngerem lagi teman-teman. Dia udah nelor 2. Nanti ketika saya kasih anak merpati ini ring ya, saya mau bikinkan videonya lagi. Dan buat teman-teman yang mau ngasih masukan atau saran, yang anak pertama itu kasih ringnya di sebelah kanan atau kiri gitu, dan yang anak kedua itu kasih ringnya di sebelah kiri atau kanan gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman tulis di kolom komentar aja ya, biar nanti ketika saya ngasih ring ini, saya bisa ngikutin permintaan kalian ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Buat teman-teman yang belum bergabung channel Acuk Vlog, silahkan kalian subscribe biar kalian tahu perkembangan anak burung merpati ini ketika sudah besar. Dan buat teman-teman yang suka sama video saya, silahkan kalian like video saya ini, biar saya tetap semangat bikin video-video terbaru buat menghibur kalian semua. Oke, saya akhiri dulu video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mimin, Mumun, bye-bye. Hey. Bye-bye.